Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran matematika pada hari ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih bangun ruang. Kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan mendalam dari prisma ya. Jadi, kita akan pelajari volume prisma dan juga luas permukaan dari bangun ruang prisma. Gitu. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran. Bilahatul Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa durihi wa sahbihi. Syai'ulillahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ja'alni minas salihin. Baik, kita mulai volume prisma ya. Jadi prisma adalah, saya ulang kembali, di pertemuan sebelumnya, prisma adalah bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar ya. Nah, yang saya gambar ini adalah prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini alas prisma. Kemudian T ini adalah tinggi prisma ya. Jadi saya tulis T besar karena ada tinggi alas juga. Karena segitiga kan juga punya alas dan tinggi. Jadi ada dua tinggi, yang satu tinggi alas, satu tinggi prisma. Tinggi prisma saya tuliskan dengan T besar gitu. Nah, untuk mencari volume prisma, volume adalah luas alas dikali tinggi prisma ya. Jadi volume adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya ya luas segitiga. Masih ingat ya, rumus mencari luas segitiga ya. Kalau nggak ingat, saya ingatkan kembali, luas segitiga adalah setengah A kali T atau setengah alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi segitiga ya. Dan A sama T itu tegak lurus. Kalau ini alas, maka tingginya tegak lurus dengan alas. Nah, ini tinggi. Begitu. Rumusnya adalah setengah A kali T. Ini adalah rumus mencari luas segitiga. Nah, untuk apa ini? Ini untuk mencari luas alas prisma. Kalau prismanya berbentuk, alasnya berbentuk segitiga, begitu. Jadi, kalau prisma segitiga, maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi atau luas segitiga dikali tinggi prisma, begitu. Nah, ini T besar itu tinggi prisma ya. Kalau T kecil itu tinggi alas atau tinggi segitiga gitu. Kalian tuliskan ya di buku catatan kalian bahwa volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Kalau prisma segi 5 ya berarti luas alasnya segi 5 dikali tinggi begitu. Kalau prisma segi 4 ya luas alasnya segi 4 dikali tinggi. Kalau prisma segi 4 itu biasa juga disebut dengan palok. Jadi palok itu juga termasuk prisma, prisma yang alasnya berbentuk segi 4 begitu. Nah, ini luas atau volume prisma segitiga ya, setengah alas kali tinggi dikali T begitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal.
Contoh soal volume prisma. Ada tiga contoh soal. Yang pertama, ada gambar prisma segitiga, volumenya berapa gitu. Nah, kita lihat ini alasnya segitiga siku-siku ya. Jadi sudah jelas alas dan tinggi dari segitiga. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya, volume adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, berarti mencari luas alas atau luas segitiga gitu. Rumusnya tadi yaitu setengah A kali T. Ini T-nya T kecil, T segitiga, dikali tinggi prisma yaitu 7 di situ ya, 7 cm. Kalau ini alasnya, karena siku-siku jelas ya, satunya alas 6, berarti satunya 4 itu adalah tingginya. Segitiga siku-siku itu jelas alas dan tingginya ya, yang saling tegak lurus gitu, karena alas dan tinggi itu saling tegak lurus begitu. Alas dan tinggi segitiga itu selalu tegak lurus. Jadi itu alasnya 6, tingginya 4. Jadi setengah dikali 6 dikali tingginya 4. Ini luas alasnya, tinggi prisma adalah 7 cm begitu. Sehingga bisa kita hitung setengah dikali 6, setengahnya 6 berapa? Ya 3 atau dikali silang ini ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi 3 dikali 4 dikali tinggi prisma yaitu 7. Bisa kita hitung 3 kali 4 itu 12 dikali 7. Bisa dihitung perkalian bersusun ya. 12 kali 7 itu adalah 84 cm kubik ya. Jadi kalau sentimeter kubik itu menandakan satuan dari volume begitu. Oke, nomor 2. Nomor 2, suatu prisma mempunyai alas berbentuk segitiga dengan panjang alas 12 cm dan tinggi alasnya 5 cm. Jika tinggi prisma tersebut 11 cm, berapakah volumenya? Cukup jelas ya, sudah diketahui semua. Alasnya berbentuk segitiga sehingga luas segitiga ya. Luas segitiga setengah AT dikali tinggi prisma. Setengah alasnya 12, jadi A-nya 12, setengah kali 12, tinggi alasnya 5, dikali 5. Ini kita hitung dulu luas alas, dikali tinggi prismanya adalah 11 cm. Oke. Dihitung setengah dari 12, yaitu 6 ya. 6 dikali 5 dikali 11 sama dengan 6 kali 5 itu 30 dikali 11, 3 kali 11 33 tambah 0 sehingga 330 cm kubik, bacanya pangkat 3 itu ya, 330 cm kubik itu jawabannya begitu. Itu nomor 2. Nomor 3, perhatikan gambar prisma di samping. Jika volume prisma tersebut 120 cm kubik, berapa tinggi prisma? Nah, ini sebaliknya. Ini yang diketahui volumenya sama ukuran alas. Yang ditanyakan tinggi prisma berapa? Jadi kita tetap kita mulai dengan menulis rumus. Volume adalah luas alas kali tinggi seperti yang tadi ya. Seperti biasa, alasnya segitiga sehingga setengah kali A-nya 8, tingginya di gambar ditulis 3 ya. Sehingga 8 kali 3 dikali T, T itu belum diketahui yang akan kita cari. Setengah kali 8, setengahnya 8 ya 4 ya. 4 kali 3, 12 kali T. T yang akan kita cari.
Diketahui di soal itu volume prisma tersebut 120 cm kubik. Jadi V-nya itu adalah 120. Jadi V itu 12 kali T, sedangkan V-nya adalah 120 sama dengan 12 kali T. Nah, setiap bisa kita cari, T sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 10 cm. Begitu. Jadi tinggi prisma adalah 10 cm. Begitu. Saya kira bisa diikuti ya. Kita lanjutkan luas permukaan prisma. Jadi, luas permukaan itu adalah luas dari sisi atau bidang prisma itu. Jadi, sama saja kita menghitung luasnya dari sisi-sisi pada prisma tersebut. Jadi, sisi prisma itu ada dua sisi segitiga itu ya. Kalau sisi prisma segitiga, alas dan atap. Kemudian ada sisi tegaknya di prisma segitiga, berarti sisi tegaknya ada tiga itu ya, berbentuk persegi panjang. Nah, ini alas, ada dua alas, maksudnya dua bentuk segitiga, yaitu alas dan atasnya itu ya. Nah, sehingga mencari luas permukaan yaitu ya menghitung luas alas dikali dua karena ada dua, kemudian ditambah luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya di prisma segitiga adalah persegi panjang, ada tiga persegi panjang, yang depan, yang samping-samping itu ya. Nah. Boleh pakai cara ini mencari luas permukaan. Kamu kalian hitung mencari luas alas, kemudian dikali dua ya, kemudian ditambah mencari luas persegi panjang ada tiga itu, gitu. Atau bisa juga langsung bahwa penjumlahan dari sisi tegaknya itu adalah ternyata sama dengan keliling alas dikali tinggi prisma ya. Jadi keliling alas itu dijumlahkan, kelilingnya alas itu dikali tinggi prisma begitu. Nah, itu adalah sama dengan gabungan dari luas sisi tegaknya, sama saja mencarinya keliling alas kali tinggi gitu. Jadi kita tuliskan luas permukaan itu adalah 2 kali luas alas 2 LA ya, ditambah keliling alas kali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma begitu. Nah, kalau prisma segitiga, berarti kita mencari keliling dari segitiga karena kita butuh keliling alas. Alasnya berbentuk segitiga, berarti kita mencari keliling segitiga. Nah, masalahnya kadang diketahui segitiganya itu hanya dua sisi yang diketahui, sedangkan sisi yang satunya tidak diketahui. Nah, itu bisa kita cari jika segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Jadi kita perlu belajar segitiga siku-siku. Atau mungkin di kelas sebelumnya atau di buku-buku yang lain sudah pernah dikenalkan ada teorema Pythagoras ya. Jadi Pythagoras itu nama orang yang menciptakan atau menemukan teori ya bahwa pada segitiga siku-siku itu selalu berlaku khusus hubungan antar ketiga sisinya, yaitu perhatikan di gambar ini ya, saya contohkan kalau ada segitiga siku-siku itu tanda siku-siku ya. Kalau ada segitiga siku-siku sisinya A, B dan C. C di sini adalah sisi miring. Sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Itu selalu berlaku hubungan A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini selalu berlaku pada segitiga siku-siku. Itu adalah teorema Pythagoras. Jadi misalkan ada segitiga
Siku-siku diketahui siku-siku, tapi hanya dua yang diketahui sisinya. Misalkan yang ini 4 cm, yang ini 3 cm. Berapakah sisi yang miring ini? Ini bisa kita cari tahu dengan teorema Pitagoras ya. Jadi A-nya misalkan 4 itu ya. B-nya 3, C-nya berapa gitu. Kita cari bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. A-nya 4 ya. Jadi 4 kuadrat, 4 kali 4 ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3 itu sama dengan C kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Atau C kuadrat kita balik nulisnya, C kuadrat sama dengan 16 tambah 9. 9 itu dari 3 kuadrat, sama dengan 25. Kalau C kuadrat sama dengan 25, maka C itu sama dengan akar dari 25, sama dengan 5 ya. Gitu. Jadi C-nya di sini adalah 5. Ini misalkan kalau ada di segitiga siku-siku yang hanya diketahui dua sisi saja, begitu cara cara menghitungnya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal luas permukaan prisma. Nomor 1. Perhatikan gambar prisma di samping. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Di samping itu diketahui ada prisma segitiga, maka luas permukaannya langsung saja kita tuliskan rumusnya adalah 2 kali LA atau luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi, kita hitung dulu luas alasnya. Luas segitiga ini ya. Ini segitiga siku-siku. Berarti alasnya yang tegak lurus dengan tingginya. Kalau alasnya 3, tingginya 4 gitu ya. Atau sebaliknya boleh. Maka luas segitiga itu setengah A kali T. Ditambah keliling alas kita hitung. 3 tambah 4 tambah ini berapa? Ini sama dengan di atas itu ya 5. Sehingga kelilingnya adalah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 ya. 12 kelilingnya alasnya 12 dikali tinggi prismanya 6. Begitu. Sehingga 2 kali luas alas, alasnya segitiga, 2 kali alasnya 4 sama 3 misalkan. Ini ditambah 12 kali 6 60, 72. Oke. 2 kali setengah 2, setengahnya 2 ya 1. 1 berarti 1 dikali 4 kali 3 sehingga jadi 12 ya. 12 ditambah 72 jawabannya adalah 84 cm persegi kalau luas. Oke, soal berikutnya. Hitunglah luas permukaan prisma di samping. Di samping ini adalah bangun prisma yang dirobohkan ya. Jadi alas dan atasnya itu bagiannya sekarang ada di samping-samping begitu. Misalkan ini segitiga siku-siku. Kita gunakan Pitagoras yang tadi ya, karena kita butuh mencari satu sisinya untuk mencari keliling. Misalkan itu 6, 8 itu siku-siku, maka berlaku misalkan itu C, ini A, ini B ya. Maka mencarinya C kuadrat tadi, A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya 8 ya. 8 kuadrat ditambah B kuadratnya 6, 6 kuadrat. 8 kuadrat, 8 kali 8 sama dengan 64. Kalau 6 kuadrat itu 6 kali 6 jadi 36. Maka C kuadrat 64 tambah 36 sama dengan 100 ya. Berarti C-nya adalah akar dari 100 atau sama dengan 10. C-nya ketemu 10 cm. Baik. Kita tuliskan C 10. Nah, sekarang sudah diketahui semua ya. Jadi luas permukaan kita hitung rumusnya 2 kali LA ditambah keliling alas kali tinggi.
Luas alasnya cukup jelas itu segitiga siku-siku sehingga alasnya 8, tingginya 6 begitu. Jadi setengah AT, luas segitiganya itu setengah AT ya. Sama dengan dibagi bagi 2, bagi 2 jadi 4 ya. 4 kali 6 adalah 24. Ini adalah rumus dari segitiga alasnya. Nah, padahal kita tahu rumus luas permukaan 2 kali luas alas, sehingga 2 kali 24 ditambah keliling alasnya 6 tambah 8 tambah 10, 24 ya. 24 dikali tinggi prisma adalah 10 cm. Nah, kita hitung 24 tadi dari mana, saya ingatkan kembali itu adalah keliling alas ya. Jadi 8 tambah 6 tambah 10 begitu. Sehingga kita hitung 2 kali 24 itu sama dengan 48 ditambah 24 kali 10 sama dengan 240 sama dengan dijumlahkan 288 cm kubik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang bangun ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali, jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya, atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan, bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di WA gitu. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.